bertamu ke rumah Soimah, Binti beda sikap Deni Caknan dan Happy Asmara. Dilansir dari suara.com, Soimah Pancawati merupakan artis senior yang akrab dengan sejumlah artis pendatang baru, terutama artis yang berasal dari tanah serumpun yakni Jawa. Beberapa artis yang diketahui memiliki hubungan baik dengan Soimah Pancawati diantaranya adalah Happy Asmara dan Deni Caknan. Berdasarkan pantauan, Happy Asmara dan Deni Caknan acap kali bertemu ke rumah Soimah di Yogyakarta. Meski begitu, keduanya menunjukkan keakraban yang berbeda kepada sang senior itu. Dikutip dari akun TikTok @soimah_pancawati pada Jumat 2 Agustus 2024, berikut adalah perbandingan sikap Happy Asmara dan Deni Caknan saat bertemu atau bertamu ke rumah Soimah. Happy Asmara, pada Jumat 2 Agustus 2024, Happy Asmara mengirim oleh-oleh untuk Soimah Pancawati berupa kerupuk sebanyak satu mobil pick up. Sang penyanyi senior sempat tertawa terbahak-bahak dengan cindera mata tak terduga tersebut. Gokil ini bocah. Kirim oleh-oleh kerupuk semobil pick up. Mau aku pakai apa kerupuk sebanyak ini? Buat mandi, ujar Soimah. Di samping oleh-oleh kerupuk, istri Gilgasai tersebut juga memberikan hadiah berupa bumbu pecel untuk Soimah Pancawati. Bumbu pecel segini banyaknya, sambung Soimah. Sedangkan Deni Caknan, sementara itu, Deni Caknan memiliki cara yang berbanding terbalik dari sang mantan pacar Happy Asmara. Dalam rangka menunjukkan keakraban dengan Soimah, suami Bila Bonita itu diketahui menunjukkan afeksi lewat cara menghabiskan waktu bersama. Berdasarkan pantauan, dia acap kali bertamu ke rumah Soimah untuk makan bersama. Selain kerap bersenda gurau dengan Soimah, Deni Caknan juga pernah memboyong Bila Bonita bermain keliling kota Yogyakarta menggunakan mobil tua.